Okey, hari ni kita nak terjah rumah nenek. Tengok macam mana rupa anak-anak. Nampak relax je. Nampak relax. You guys miss mommy? Rindu nak sekolah je. Saya rindu masakan mama. I rindu kena bebel. Rindu mama tak? Rindu. Saya rindu mama sampai syurga. Sampai syurga. Saya rindu mama bebel. Jangan lupa solat je, dek. Nanti dapat dosa. Masuk api neraka. Seksa tanggung sendiri, ya. Berulang setiap hari. Jawabnya kalau buat haji kan, kena hati-hati. Dia nak baling batu tu kan, kan kena cari batu kecil-kecil je kan. Adik-adik dah ulang berapa kali dah, adik? Bebel macam tu kat mana dengan daddy. Kena bezakan taik kambing dengan batu. Taik kambing yang kecil. Kalau siapa tengok YouTube adik yang adik takut dengan kambing, yang Kak Aisyah cakap, adik, dia berak yang tu kan. Yang tu kan Kak Aisyah, Kak Aisyah yang tu kan. Sama lah macam batu kecil macam batu. Kena cari beza. Ada teringat pula. Hebatlah adik ni. Nak bezakan taik kat lain yang batu. Batu keras, taik lembut. Lembut ni bukan lembek. Berkata debelanmu, ligamu, ligamu. Sebab every time kalau ada yang dekat rumah utara, dan ada cakap, daddy nak cincang, daddy nak ni, daddy nak ni, daddy nak tu. Habis sekarang? Kita tanya kat Kis. And I will say no, adik. Tak, adik rindu daddy lah. Adik nak bagitahu daddy satu benda. Walaupun adik nak bagitahu daddy hari tu masa video call. Tapi jangan lupa beza taik kambing dengan batu. Eh, mana nak cakap? Dah berapa kali dia cakap? I doakan semua ibadat diberkati. Eh, sang perempuan lagi kaya, lagi cantik. Kaya dari kebijaksanaan. Adik nak bagitahu mami. Mami lagi satu. Jangan lupa membebel kat sana. Adik sakit sebab minum ais. Harap-harap mami dengan dia nanti doakan ayah berjaya di akhirat. Pasal berjaya di doktor berpoin dah give up. Saya mahu tahu mami kalau mami tengok video ni, tengok. Kenapa? Kuku adik panjangnya tak potong. Apa dia panggil kuku panjang sangat? Oh, kan? Oh ya, dia cakap ayah berdarah. Oh. Tengok. Awak tak payah tak tunjuk. Tengok-tengok macam ni je. Yo. Ha? Tengok-tengok macam tu. Tengok-tengok macam ni. Ya. Kisah kerinduan mereka terhadap ibu-ibu dan nenek. Tengok kuku. Ha, ni. Ha, semua cacat ni. Ha, yang ni sebelah. Abang tu yang nak ganti dengan Ami, tak nak sakit hati Ami. Cakap pasal dengan saudara, cakap pasal betul kuku ke tak nak. Tak mengadu kena Kak Ida. Kak Ida baik dengan adik. Lepas tu adik cakap anak dia, sedihlah Kak Ida. Kak Aisyah ada, Kak Destina jaga adik elok-elok. Lepas dia buat perangai, kenapa? Kisah budak ni tak nak potong kuku. Video sedih bertukar menjadi dramatik sangat.